terdetik dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali dalam mimpi kita sebelum kita meninggal dunia. Tolonglah, tolong ada terdetik. Ni tidur mimpi Mira Filza, Jananik, kan, Zularifin. Cubalah dalam hidup kita ada mimpi nak jumpa orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati tuan pengerusi, tuan imam, saf kepimpinan surau, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah pada malam ni. Kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan. Tujuan kita dapat ilmu, pengetahuan, tak ada benda lain. Sebab kita nak amal. Cuma tajuk ni saya pernah bawa ke sini. Saya sampai pun saya ingat. Orang yang kena kemoterapi ni, dia banyak lupa. Saya tadi cari-cari sampai sini. Oh, tajuk yang sama tahun lepas. Nak ceramah tajuk yang sama, orang dah tahu dah. Jadi tak payahlah ceramah. Kita tukar tajuk, atau kita tukar tajuk, boleh tak? Saya tukar tajuk, tajuk yang ni cerita pasal Maulid Rasul. Boleh, saya cerita pasal Rasulullah SAW, boleh? InsyaAllah. Sebelum kita cerita pasal Rasulullah SAW, kita selawat ramai-ramai sikit, boleh tak? Siapa tak keluar suara, pendek umur. Sudah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih. Bila kita lihat, bila kita berbicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu sebaik-baik tontonan, sebaik-baik teladan, sebaik-baik ikutan. Maka kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut yang lain, dia tak berapa nak tepat. Ikut Nabi terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna illa ka rahmatan lil alamin. Nabi diutuskan, kaum Muhammad Allah utuskan untuk membawa rahmat kepada sekian alam. Apa rahmat yang Allah Taala bawa? Apa yang rahmat yang dipikulkan ke atas Rasulullah SAW? Iaitu Islam. Tanpa Islam, rahmat itu tercabut. Dah, terus lagi. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 8-9 tahun yang lalu, saya pernah berceramah di sebuah tempat. Tempat ni di Negeri Sembilan. Ketika saya ceramah, seorang pakcik tua bangun dan berkata, Ustaz, saya dulu jahat, sekarang dah baik. Sebab saya bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta pakcik tu ceritalah macam mana wajah Rasulullah SAW. Secara ringkas dan mudah, dia malam tu dia bermimpi dia berada tengah-tengah padang pasir dan dia berjalan berbatu-batu, dah nak mati dah sebab dah tak larat dah. Tiba-tiba
dalam sekoyong-koyong Fata Morgana padang pasir itu, dia nampak seorang lelaki menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih. Hampir pada dia, rangkul tengkuk dia yang terbaring dan beri dia minum air. Tegukan pertama, dia rasa dahaga dia hilang untuk selamanya. Tegukan kedua, dia rasa tenaga dia lebih hebat dari sediakannya. Lantas dia bangun dan berdiri, memeluk orang yang memberi air tersebut. Kemudian dia tanya kepada orang tersebut, siapakah namamu? Lantas orang itu memberitahu, aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya kadang nak mengajar ni, pada saya satu tugasan yang berat, tuan-tuan. Tapi saya datang pada hari ini bukan untuk mengajar, tapi mengajak. Jom sama-sama. Terdetik dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dalam mimpi kita sebelum kita meninggal dunia. Tolonglah. Tolong ada terdetik. Ni tidur mimpi Mira Filza, Jananik, kan? Zularifin. Cubalah dalam hidup kita ada mimpi nak jumpa orang-orang soleh. Petang tadi, Ustazah Asma dengan Profesor Muhaya berbual. Antara berbualnya, Prof. Muhaya tanyalah. Dan Ustazah Asma cerita bagaimana ada seorang orang alim bermimpi Rasulullah duduk dalam satu mesyuarat. Dan dalam mesyuarat tersebut, ada seorang yang disebut pernah menjadi Menteri Besar Kelantan dulu, berada dalam majlis tersebut. Tuan-tuan, dalam hidup kita, cubalah sedaya upaya kita tiru. Sebab kalau kita cuba tiru-tiru orang ni yang cuba meniru Rasulullah SAW, cara berjalan Rasulullah, cara mendengar Rasulullah SAW, cara Nabi Allah, insyaAllah satu hari bukan kita je mimpi, mungkin orang keliling akan bermimpi jumpa Rasulullah SAW dan nampaklah mimpi tersebut kita. Mungkinlah, wallahualam. Saya dah cuba macam-macam amalan, jumpa macam-macam ulama luar dan dalam negara yang pernah bermimpi jumpa Rasulullah SAW ni. Saya minta tolonglah ajar pada saya apa amalan dia. Dia pun ajarlah banyak amalan yang di istiqamah. Dan apa berlaku sampai ke saat ini, saya tak dapat jumpa mimpi Nabi. Mungkin hati saya, hidup saya terlalu banyak dosa. Nabi pun tak nak tengok. Tuan-tuan, jom pujuk hati kita. Sedaya upaya cuba hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, saya tanya pakcik tu, pakcik macam mana wajah Rasulullah SAW? Dia pun cerita, ustaz, datang menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih, memegang tongkat warna putih. Wajah Rasulullah berseri-seri. Rambut Rasulullah panjang cecah ke bahu berwarna putih. Janggut Rasulullah sampai ke pusat berwarna putih. Wah, dia cerita tu sebab-sebab nak menangis. Saya kata, pakcik, itu bukan Nabi. Itu Gandalf, Lord of the Ring. Ramai orang bersembang kedai kopi hari ni, cerita menangis-nangis. Cerita kadang-kadang kongsi dalam usrah, kongsi dalam apa semua. Seolah-olah dia bertemu dengan Nabi. Saya pernah di Mekah, ustaz, malam tadi saya mimpi ni. Dan dia mengaku dia Rasulullah SAW. Saya minta gambaran dia, salah. Malam ni kita tukar tajuk daripada hijrah hati kepada tajuk, tak kenal maka tak cinta.
Sudahkah kita mencintai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi rambut dia bukan putih. Janggut Nabi bukan putih. Bukan. Wallahi bukan. Kalau siapa mimpi tu, kalau orang tu bawa loceng, tu Santa Claus. Jingling bell, jingling bell. Happy New Year. Itu Santa Claus. Mari kita berkenalan. Saya akan cerita sikitlah malam ni sikit. Dari hujung rambut hingga hujung kaki Rasulullah SAW yang mulia. Dan saya akan selit. Dia bila sebut tentang Nabi ni ada 7 S. S pertama sirah. S kedua sifat. S ketiga solat. S keempat selawat. S kelima seru. S keenam kita panggil Allahumma salli alaihi wasallam. Sistem Nabi, dia mencipta sistem. 23 tahun Nabi membawa sistem Islam, menyelesaikan semua masalah umat. Itu dia. Last kali tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu sunnah dan selawat. Dia 7 angle ni jangan lupa. 7 perkara, 7 S ni jangan lupa. Ada dia ambil yang ni, ada ambil yang ni tapi tinggal banyak. Saya cuba. Saya tak pandai. Saya cuba dari ujung rambut hingga ujung kaki, saya selit sirah, saya selit sunnah, saya selit sikit-sikit, saya selit dan sistem sikit. Rambut Rasulullah SAW yang mulia ni cantik, lurus, mencecah ke bahu tapi sedikit bergulung. Nak panjang sikit lagi nak kena bahu tu, dia sedikit bergulung. Ikal. Nabi tidak membenarkan rambut Nabi menutup telinga Rasulullah SAW yang mulia. Rambut Nabi tebal. Rambut tebal. Dan lurus. Cantik sangat. Nabi selalu sikat ke belakang, menyebabkan rambut Nabi terbelah tengah. Ha, kalau nak sikat tengah, tu pun sunnah. Tapi tengoklah. Kalau sikat rambut belah tengah, macam hawau je lebih baik. Tapi nak ikut sunnah, kena sesuai juga dengan kita. Habis. Rambut orang Arab ni dia tebal. Dan sunnah di kepala Rasulullah SAW, di rambut Nabi, Nabi menyikat rambut. Ada juga pendapat yang mengatakan Nabi mencelupkan 10 jari dalam minyak zaitun dan tekan di kulit kepala. Tekan, tarik ke belakang. Bagi kemas. Minyak zaitun ni dia very, very berminyak. Dia oily. Dia betul-betul tekan. Tekan di kepala, insyaAllah boleh mencegah strok. Penyakit strok. Strok haba. Dan juga selsema. Tapi kena urut kepala. Dan menyuburkan rambut. Mencegah botak dan juga uban. Namun rambut Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW wafat, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Walaupun ada setengah pendapat ulama sirah kata Nabi lahir 9 Rabiul Awal, Nabi lahir 12 Rabiul Awal sebelum subuh hari Isnin. Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal selepas subuh hari Isnin. Cuma Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas solat asar. Ketika itu Sayyidina Ali di rumah kejap-kejap cium dahi Rasulullah, usap rambut Rasulullah SAW. Sebab masa Sayyidina Ali kecil, Rasulullah selalu usap kepalanya, cium dahinya. Siapa yang pernah ada kematian ibu, kematian ayah, besok nak ke bumi, tahulah perasaan. Nak berpisah dengan orang yang tersayang, cium dahi. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Sayyidina Ali lebih sayang Rasulullah SAW berbanding nyawanya sendiri. Oh, ni dia lain.
Jadi Saidina Ali kiralah rambut Rasulullah dan didapati rambut yang berwarna putih di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada 10 helai. Di janggut Nabi ada 4 helai. Ada juga pendapat kata 7 helai. Wallahu alam. Jangan angkuh sangat dengan ilmu, mungkin saya juga silap. Sebab tu ulama-ulama zaman dahulu sentiasa melapik ilmunya, hujahnya dengan perkataan wallahu alam. Allah lebih mengetahui. Ni kadang-kadang ustaz-ustaz lagi ni. Aku je betul. Aku je betul. Jangan. Ilmu yang tidak membawa kepada akhlak menunjukkan, menambahkan penyakit hati. Terus lagi tuan-tuan, rambut Rasulullah ada satu lagi sunnah di bahagian kepala, iaitu berserban. Nabi menggigit ekor serbannya. Mengetatkan. Ketatkan ekor serban ni, tarik ketat. Ketika Rasulullah SAW sakit selama 14 hari sebelum wafat, Nabi tetap bangun dan pergi solat berjemaah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Walaupun dalam keadaan kepala dia pening, dia mengetatkan serbannya. Yang ketiga, di kepala Rasulullah SAW ada satu sunnah, iaitu al-hijamah, berbekam. Buatlah bekam. Kalau dihimpun oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim dia himpun semua hadis-hadis yang sahih, lalu dia mengarang satu kitab yang dipanggil Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni rawatan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 51 hingga 54, hadis-hadis sahih tentang kelebihan al-hijamah, berbekam. Buat bekam. Jangan sombong. Buat bekam. Kita buat bekam bukan untuk sembuhkan penyakit darah tinggi kita, tapi kita buat bekam kerana ingin hidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul gembira dengan perbuatan kita. Itu satu, buat bekam. Habis, dahi Rasulullah SAW luas tetapi tidak jendul. Di dahi Nabi tak ada tanda hitam. Tak ada tanda hitam. Jangan pula lepas ni kata dahi Nabi tak hitam, kenapa dahi kau hitam? Jangan cakap macam tu. Sebab Quran ada mengatakannya. Quran dah kata orang-orang yang beramal soleh ni ada tanda di wajah mereka. Jangan. Ini riak ni, takabur, dia kata dajjal. Apalah kelak orang Islam macam ni? Lagi lama duduk masjid, lagi buruk perangai. Saya pun tak faham kadang-kadang orang-orang kita ni. Jangan fanatik, tenang. Tuan-tuan, dahi Rasulullah SAW ada sunnah. Sunnah dia lama bersujud. Pernah satu hari Abdul Rahman bin Auf daripada Mekah, dia lambat sikit hijrah. Bila dia masuk ke Madinah, dia tanya penduduk Madinah, manakah kekasih hatiku? Manakah kekasih hatiku? Penduduk Madinah tak jumpa. Tiba-tiba ada seorang tunjuk, Nabi kat sana. Ketika aku lalu tadi, dia dah lama sujud. Berlarilah Abdul Rahman bin Auf ingin melihat dan bertemu kekasih hatinya Rasulullah SAW. Sahabat ni, sahabat, nama sahabat, dia kalau boleh hari-hari nak melihat wajah Nabi. Allah. Jadi bila dia tengok Rasulullah masih sujud lagi, terdetik dalam hati dia, adakah Nabi ni dah mati? Sebab terlalu lama sujud. Tapi dia pujuk hati dia, mungkin wahyu turun. Kejap lagi, Nabi pun duduk antara dua sujud dan terus memberi salam. Kemudiannya mereka bersembang. Ketika sembang, Nabi tanya. Awal persembangan tersebut, Nabi tanya, siapa kamu? Punyalah lazat
Nabi bersujud sampai lupa kawan baik. Abdul Rahman bin Auf mengenang air mata. Aku Abdul Rahman bin Auf. Oh ya ke. Lazat sujud. Sujud lama sikit. Janganlah sujud nak cepat je. Sujud nak naik. Sujud nak naik. Tak ada tahan. Tahan lama sikit. Berbisik di bumi. Suaranya didengar di langit. Jom. Lama sikit sujud. Dan amalkan sunnah Nabi. Sujud syukur. Sujud syukur. Anak dapat keputusan. Sekolah tadika. Street A. Sujud syukur. Dapat beli kereta baru. Sujud syukur. Dapat bini baru. Sujud syukur. Dapat suami baru. Sujud syukur. Sujud syukur. Imam Hasan Al-Basri selepas solat sujud syukur. Sebab Imam Hasan Al-Basri kata la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita semayang ni Allah yang bagi kita tenaga untuk semayang. Nah, jadi kita jangan angkuh, jangan rasa soleh dengan satu kebaikan yang kita buat. Habis dahi Nabi. Kulit Nabi putih kemerah-merahan. Handsome Nabi. Hari ni beria-ria orang tonyoh produk kat muka nak bagi putih. Telan apa ke benda tepung-tepung tu. Nak bagi putih. Tak putih-putih juga. Kadang-kadang orang sibuk memutihkan kulit. Tetapi hatinya semakin hitam dan jauh daripada Allah. Tentang ni. Orang ulama tegur, ustaz-ustaz tegur, dia melenting. Sebab hatinya dah hitam. Tidak seputih kulitnya. Habis. Dahi. Kening. Kening Nabi lebat. Tebal. Tetapi tidak bercantum. Tengok dia jauh macam cantum. Tapi tak bercantum. Apa sunnah di kening? Celak. Habis. Hidung. Hidung Nabi mancung. Tak macam cerita Piramli. Walaupun mancung hidung Rasulullah, lubang hidungnya kecil. Kalau Piramli, walaupun wajahmu tidak kukenali, tetapi lubang hidungmu jadi pujaan hatiku. 2-3 biji guli boleh masuk. Tapi tak tuan-tuan. Hidung Nabi yang mulia mancung dan juga lubang hidungnya kecil. Tak besarlah, sedang-sedang tadi. Apa sunnah di hidung Nabi? Ada dua. Pertama, sunnah di hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi. Datang masjid pakai minyak wangi, pergi surau pakai minyak wangi. Sunnah dapat pahala. Allah dan para malaikat suka wangi-wangian. Rasulullah pun suka wangi-wangian. Tapi jangan pakai minyak atar yang kau tu. Dia ada jenis yang tangkap tekak. Dia pakai, dia nak ikut sunnah pakai-pakai, dia duduk belakang imam. Imam pun sembahyang. Orang jemaah dah teruk dah. Pekaan kedua, imam baca wal'as je. Terus meninggal dunia, tercekik. Jangan. Jangan pakai wangian yang tengit. Pakai yang soft. Apakah wangian-wangian yang Nabi suka? Tiga. Gaharu. Dan Nabi suka lagi yang kasturi. Dan ada satu lagi minyak wangi. Saya lupa namanya. Bau-bauan yang macam tu. Tu Lepas ni pakai minyak wangi tau. Jangan jadi macam bini kita. Tahun pertama masuk bilik wangi. Tahun kedua dah bau minyak cekapak. Tahun ketiga minyak gamat. Tekan je. Teruklah. Minyak wangi. Hidung Lepas tu mata Nabi, Masya Allah. Mata Nabi ni besar. Yang hitam tu bulat dia besar. Mata Nabi. Apa sunnah di mata Rasulullah SAW? Ada tiga. Pertama, berjaga malam. Qiyamul Lail.
Kedua, menangis kerana memikirkan umat. Tuan-tuan, jangan mengeluh kalau anak kita bermasalah. Kita sayang anak itu, tapi dah lama tak balik rumah. Lama. Kita rindukan anak kita, tapi lama tak balik rumah. Wallahi, kerinduan kita pada anak kita, sayang kita pada anak kita, takkan dapat mengatasi sayangnya Nabi pada kita, tuan-tuan. Kita tak pernah tengok dia. Nabi inilah yang sentiasa menangis kerana rindukan kita. Nabi inilah yang sentiasa menangis pada Allah, takut apa berlaku pada kita. Kalau aku tak ada nanti, kita fikir apa nak jadi dengan anak aku ni. Nabi lebih takut tu, apa yang jadi pada umatku, ya Allah. Sebab tu sepanjang hidup Nabi 63 tahun, Nabi all out. Sedaya upaya, lemah macam mana pun Nabi tetap melaksanakan tugasnya sebagai rahmatan lil alamin. Bawa Islam, komplitkan Islam. Tak larat pun Nabi siapkan juga supaya jadi kemas. Quran, sunnah, supaya digigit oleh umatnya seperti menggigit sesuatu di garham. Kemas. Jangan lepas sikit. Lepas sikit habis. Selesai. Hidung, mata. Dan last kali, Nabi suka melihat. Lihat apa? Benda-benda yang indah sambil menyebut subhanallah. Ulang balik, sunnah di kepala. Tak maaf . Kita ulang balik. Sebab saya tengok ramai para ulama. Semua dengar hafal terus. Saya tak nak hafal. Saya nak buat. Boleh tak? Saya tak pasti dapat jumpa tuan-tuan tahun depan. Apa yang saya ajar ni, sama-sama kita buat. Pertama, sunnah di kepala Rasulullah, menyikat rambut. Kedua, sunnah di kepala Rasulullah, apa dia? Berbekam. Ketiga, memakai serban. Di dahi Nabi, lamakan bersujud. Empat. Kelima, di mata Nabi, qiyamul lail. Berjaga malam tu maknanya qiyamul lail. Nombor dua, menangis kerana memikirkan umat, memikirkan kerinduan pada Allah. Takut bila dengar ayat-ayat Quran, wahyu-wahyu Allah turun, dia tak takut. Dan ketiga, tuan-tuan, mata Nabi suka melihat benda indah. Dan seterusnya, di hidung apa dia? Wangi, wangian. Ha, sunnah yang kedua di hidung, iaitu sunnah yang paling ramai orang-orang yang kata cintakan Nabi, tapi pendusta, iaitu setiap kali mengambil wuduk, tidak pernah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan balik. Dengan memberi hujah yang kuat, itu sunat di ustaz. Tak buat tak apa. Ya, dia sunat. Tapi kalau benar kau cintakan Nabi, masukkan air ke dalam hidung dan keluar kembali. Kerana itu sunnah. Biarpun sunat, habis, selesai. Nabi tidak menyimpan misai. Nabi kadang-kadang ada kumis pun Nabi cukur. Bibir Nabi merah. Tak macam bibir suami kita. Kalau suami kita baring sebelah tayar kereta, tak tahu mana satu tayar, mana satu bibir, tuan-tuan. Sama kala. Kuat menghisap rokok. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Allah. Orang hisap rokok duduk dulu. Saya antara ustaz yang menentang fatwa JAKIM. Yang mengatakan rokok itu haram. Tak maaf. Saya tak setuju. Panggillah ulama' mana ajak berdebat dengan saya, rokok tu haram. Saya tak setuju. Tak, tuan-tuan. Dr. Zakir naik ke, Zakir turun, naik balik ke, saya tak kisah. Bawalah. Saya tak setuju rokok haram. Sebab pada pendapat saya yang sahih, rokok tidak haram, cuma yang hisap rokok tu haram jadah. Itu je, minta maaf orang hisap rokok, minta maaf. Duduk dulu, sabar. Bini dah berbuih-buih cakap dah.
Bini dah berbual. Ustaz-ustaz kat sini dah ramai mati bercakap lah. Kena santau. Tapi dia tak berhenti juga. Isokok tak apalah. Tak tahulah. Saya anggap orang yang isokok tu dia nak berzakat kepada kerajaan tu je lah. Kan? Terus. Bibir Nabi ada tiga sunnah. Sunnah yang pertama, suka senyum. Senyum. Sa'ad. Ibni Abbas berkata, sepanjang aku hidup bersama Rasulullah SAW, aku tak pernah lihat Nabi masam. Senyum. That your presentation to show to the world, Islam is love religion. Tunjuk pada dunia senyum. Ni keluar JJK masjid, keluar JJK surau, baru lepas solat jemaah, muka the undertaker. Mata putih kata. Tak nak. Tak nak. Senyumlah. Pepatah Arab mengatakan senyuman itu. Dan orang yang masam muka tu adalah orang yang menderhakai dirinya sendiri. Kenapa kita kena derhaka pada diri kita sendiri? Derhaka pada ibu ayah tu betul dosa besar. Tetapi kenapa kita menyeksa diri kita dengan bermasam muka? Muka toya je. Macam cekodok basi. Tak nak. Senyumlah. Tu. Senyum, kita akan membahagiakan diri kita. Saya pernah cerita. Saya cerita sikit buat senyum boleh tak? Masa pun dah nak habis ni. Okay. Saya pernah dihantar ke Sabah. Dakwah kat sana. Pernah sekali tu kita terserempak dengan sekumpulan babi. Babi hutan. Jarang jumpa babi hutan ni berkubang ramai. Hari tu dia berkubang ramai. Ustaz-ustaz Sabah kata, Ustaz, dia orang dah panjat pokok. Dia pun jerit kat saya. Ustaz Hanafi, bacalah doa halau babi. Saya kata, mana ada doa halau babi. Seekor babi hutan tu berdiri, tuan-tuan. Ni cerita ni 10-11 tahun yang lalu masa saya berdakwah. Saya rasa tinggi ni. Tinggi hidung saya ni. Macam dah anak badak lah. Saya berbalik memburu, tuan-tuan. Dapat landak lebih kurang 27 kilo. Besar, tuan-tuan. Tinggi ni. Jarang jumpa babi hutan berkubang ramai-ramai. Agaknya ada mesyuarat agung ke, syarat pemilihan dari jawatan kuasa ke, atau koperasi. Mana tahu. Kita bukan tahu. Jadi bila mata seekor babi hutan tu tinggi ni datang, tuan-tuan, saya tak boleh buat apa. Mak saya kata, pesan, kalau jumpa babi hutan lagi bengkak-bengkok. Tak boleh lah. Saya dah tak boleh buat apa. Saya senyum kat babi tu. Babi tu masam. Kadang-kadang dalam ceramah saya senyum kat orang tu. Orang tu masam. Teringat saya, tuan-tuan. Dah lah. Malah cerita banyak-banyak. So, kita nak ikut sunnah Nabi yang paling senang adalah senyum. Kita nak ikut Nabi ke kita nak ikut babi? Jangan ikut babi-babi. Dah nak tak? Senyum. Jumpa apek ke, jumpa aci ke, senyum. Jumpa amoy, confirm senyum. Senyumlah. Okay, nombor dua. Di bibir Rasulullah, menghisap makanan lebih. Dan Nabi ratakan kalau benda tu berminyak di bibir. Nabi bukan buat macam tu. Ratakan lah. Supaya kalau ada macam minyak zaitun lebih tu, Nabi ratakan bibir dia menjadi berkhasiat. Dia ada enzim. Kita berhenti untuk laluan azan. Sini berhenti? Okey, insyaAllah. Silakan Tuan Haji.
Allah Akbar. La ilahe illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tadi kita sunnah mana? Bibir satu, senyum nombor dua. Ni nombor tiga, Nabi suka cium. Cium ni Nabi suka cium dahi para sahabat. Nabi suka cium dahi Sayyidina Abu Bakar. Nabi suka cium dahi kanak-kanak. Banyaklah Nabi cium dahi-dahi para sahabat. Dahi para sahabat. Satu kisah bagaimana Rasulullah SAW ketika itu sebagai Perdana Menteri lah. Naik unta dekat pintu gerbang Madinah. Nabi ditahan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak ni sambut Nabi. Kalau ada orang tua yang kanak-kanak suka kat dia, orang tua tu hati dia baik. Kanak-kanak suka. Suka je ni. Jadi Nabi balik daripada rombongan musafir. Jadi kanak-kanak sambut dia. Sambut Nabi. Tiba-tiba Nabi nampak. Nabi pun turun daripada unta. Dan Nabi cium tangan kanak-kanak. Cium. Buka atas ni je. Tapak tangan pun Nabi cium. Allahu Rabbi. Kanak-kanak tu ada yang main pasir, ada yang main baling-baling batu. Tapi Nabi low profile. Pemimpin yang low profile. Jiwanya penuh dengan kasih sayang. Sampai kanak-kanak yang tak ada ni pun dia tetap sayang. Kanak-kanak yang dicium tangan ni balik ke rumah. Cerita apa? Ya Abi. Ya Umi, tangan ini dicium oleh Nabi. Allahu Akbar. Menangis mak dan ayah. Sebab tangan yang dicium oleh Rasulullah SAW. Tangan itu tidak akan dibakar dalam api neraka. Allahu Akbar. Macam tangan saya ni, kadang-kadang saya tarik tangan orang nak cium tu, saya tarik tak? Tangan. Tak nak. Kita tak layak. Kita banyak dosa. Kecuali kalau Mira Filza ke
Jana Nik nak cium. Kan selepas hijab kabul lah. Ha, saya reda tak kisah. Eh, ini ustaz ni cancer-cancer juga. Gatal-gatal juga. Bukan masalah tu. Allah Ta'ala jadikan lelaki ni memang gatal. Kalau dia tak gatal, tak tahulah. Mungkin sagat kot. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Patah balik. Apa ni? Bebe. Cuba bayang. Ada seorang Perdana Menteri dengan rombongan ramai-ramai tu datang cium tangan kita. Ataupun YB. YB datang malam ni, cium tangan tuan-tuan. Ataupun MB. MB datang cium tangan tuan-tuan. Sampai mati tuan-tuan pangkah dia. Orang kutuk apa kau jangan cakap pasal. Dia cium dengan aku ni. Begitulah kanak-kanak sanggup mati kerana Nabi. Sebab terlalu cintakan Nabi. Akhlak Nabi ni penuh dengan kasih sayang. Akhlak Nabi penuh dengan kasih sayang. Kanak-kanak pun sayang dia sebab dia sayang kanak-kanak. Okay. Selesai. Ni bibir. Gigi Nabi? Putih. Dan Nabi suka bersugi. Eleh, Ustaz. Hey, ini Taman Berjaya tau. Ini Taman Berjaya. Kita orang tak pakailah kayu sugi. Selekeh, Ustaz. Kita pakai Oral-B. Amboi. Jangan meremehkan satu sunnah Nabi. Sebab apa? Sunnah Nabi yang kecil macam tu, tapi ada bantuan Allah. Contohnya, Nabi, dia suka bersugi. Saat Nabi nak wafat, antara sunnah Nabi yang terakhir adalah bersugi. Pada hari Isnin tu, Nabi dah tak larat lah. Datang seorang. Aisyah tunjuk, kat poket dia ada kayu sugi. Nak sugi? Ha-ha. Ni ringkas kan eh? Jadi Aisyah melembutkan kayu sugi tersebut dengan air liur Aisyah gigit sikit. Kemudiannya, Nabi ambil dan Nabi bersugi. Allahu Akbar. Kerana itu dalam hadis, Aisyah berkata, akulah manusia yang paling bertuah. Kerana sebelum Nabi pergi, air liurku bercampur dengan air liur Nabi. Sebab Aisyah lembutkan kayu sugi tadi. Sugi punya cerita, ni baru cerita sunnah kecil. Sugi je. Pernah satu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas, jenderal ketika itu, menentang Rom. Tentera Rom ramai. Tentang dengan tentera Islam. Tentera Islam masih kalah je. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas hantar utusan. Utusan pempecut kuda jumpa Sayyidina Umar, Amirul Mu'minin. Tentera Islam kalah. Apa patut kami buat? Tujuan Sa'ad bin Abi Waqqas hantar sebab nak dapat support tentera. Hantar 100,000 lagi ke? Tetapi apa yang Sayyidina Umar kata? Kau balik beritahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Luruskan saf. Bukan solat subuh berjemaah. Bukan. Luruskan saf. Tentera Islam dah memang solat subuh. Zuhur, asar, fardu, maghrib, isyak. Semuanya berjemaah. Tetapi safnya tidak lurus. Dan kedua, suruh tentera Islam bersugi. Sebab meninggalkan dua sunnah ini, bantuan Allah tak turun. Dengan sebab menghidupkan dua sunnah ini, bantuan Allah turun. Tentera Islam menang, menaluki dan membebaskan Rom daripada kezaliman pemerintah Maharaja Rom sebelum ini. Dan minta mereka menyembah Allah SWT. Tuan-tuan, ada orang datang jumpa saya, Ustaz. Bila Islam nak menang ni, Ustaz? Dah fed up lah. Fed up, Islam tak pernah menang. Di Palestin, di mana? InsyaAllah, satu bulan 12 ni, saya ke Turki, tuan-tuan. Pergi bantuan, bagi selimut, baju sejuk pada pelarian Syria. Tuan-tuan.
Orang tanya saya, ustaz, bila Islam nak menang? Saya senyum je. Saya tak nak jawab. Kalau dua sunnah tadi Islam tak menang, tanya kita, tepuk dada tanya iman kita, berapa banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Wah, tak tahulah bila. Tuan-tuan, selesai. Apa lagi? Bibir, janggut, cekak. Janggut ni tak payah cerita panjang. Ni. Ha, dekat lekuk ni, sampai ke bawah pusat Nabi, ada bulu halus. Lurus panjang ke bawah. Allahu Rabbi. Nanti tuan-tuan, seolah-olah dada Nabi terbelah dua. Ni, ada bulu halus, lurus panjang ke bawah. Di dada Rasulullah SAW, ada bulu tebal. Bulu dada yang lebat tetapi tidak panjang. Tak macam suami kita. Kadang-kadang ada suami tu dalam bulu banyak. Daripada kepala, janggut, misai bulu hidung, cantung dengan bulu misai, bulu leher, cantung dengan bulu apa? Bulu dada. Bergulung-gulung bulu dada dia. Kadang-kadang tolak je, ya Allah, lipas. Tolak je, lipas. Nasi kandar, kayu punya semua ada. Islam agama kebersihan. Bersih. Di dada Rasulullah ada seketul hati. Hati Nabi lepas daripada penyakit hati. Riak, ujub, takabur. Dan juga hasad dengki, berdendam. Ini penyakit yang besar lah. Lepas tu di dada Rasulullah SAW, ikhlas. Di dada Rasulullah SAW, khusyuk. Hati Nabi ni khusyuk. Habis. Kita tolong solat, cuba dapatkan khusyuk. Mungkin rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua terganggu. Rakaat ketiga khusyuk balik. Dan seboleh-bolehnya, tahiyat akhir tu khusyuk. Tahiyat akhir tu. Cubalah. Kita banyak hafal formula. Tapi kenapa kita tak boleh hafal makna-makna dalam solat untuk menambahkan khusyuk dalam solat? Wallahi tuan-tuan, orang yang semayang dapat hati khusyuk, dia rasa lazatnya solat ni. Okay, habis. Saya pun tak boleh lama, tinggal 7 minit je lagi. Saya ada satu lagi ceramah. Habis ni. Hati, tuan-tuan, perut. Perut Nabi kempis waktu muda dan kempis ketika wafat. Kalau dalam keadaan biasa, dada dan perut Nabi sama rata. Ketika Rasulullah SAW dimandikan oleh Sayyidina Ali, Nabi dah beritahu nak mandi ada air telaga dia. Bawa 7 timba. Maka Sayyidina Ali tuangkan di atas dada Rasulullah SAW. Air tersebut terus mengalir daripada atas dada hingga ke bawah pusat, merata di perut bawah pusat. Senang je Nabi pergi. Senang dia menguruskan jenazah Nabi. Sebab di perut Nabi ada 3 sunnah. Sunnah yang pertama tuan-tuan, Nabi iaitu makan. Perut Nabi sunnahnya makan. Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kan baru ni Tun M, Tun Mahathir waktu interview, dia kata mak dia cakap stop when you feel that food is delicious. Stop. Bila dah sesak, stop. Itu betul lah tuan-tuan. Ha, jadi jaga perut. Nabi ajar apa dia? 1/3 isi makanan. 1/3 isi air. 1/3 lagi biarkan berudara. Betul tak? Ini 3/3 kau bobo. Yang atas tu, yang nak naik ke atas tu, kuah. Kuah. Kuah campur punya. Kau dal apa semua. Kan? Air dia bubuh juga tu. Bercampur. Tu yang masa rukuk keluar cendol tu. Tak nak. Tak nak. Jaga. Jangan jadi macam saya lah. Saya ni banyak dosa dalam hal makan. Saya suka makan tuan-tuan. Tahulah. Habis. Yang nombor 2, sunnah Nabi iaitu berbengkung. Mana datang ustaz bengkung? Kisah dalam peperangan Khandaq, Nabi sebagai general dalam peperangan
Nabi turun bersama last corporal, prebet, bersama sarjan, corporal, kan staff sarjan, pegawaran satu, pegawaran dua. Korek, parit, letak ke atas. Ketika dia mengangkat batu nak lekat ke atas, Jabir bin Ahmad nampak di perut Nabi beberapa ketul batu. Terikat. Terikat tu bukan ikat kecil. Dia bengkung. Terikat tu bengkung. Jadi terikat. Nah, Jabir tanya, ya Rasulullah, berapa hari tak makan? 3 hari. Jabir pun balik ke rumah, sembelih seekor anak kambing dan buat sup dan beberapa ketul roti. Lepas dia tu datang balik jumpa Nabi. Nabi lepas zuhur jom ke rumah. Lepas Rasulullah SAW habis solat zuhur, bagi salam, Nabi pun berdiri. Wahai tentera Islam, Jabir buat open house. Tak peranjat Jabir. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Berkawak dah. Hui, hui ya, hui, pergi rumah. Mati. Kalau kita bukan pucat dia tuan-tuan, tak ada darah terus. Teruk. Tiba-tiba dalam keadaan bila tentera Islam yang berada dalam keadaan lapar, Nabi 3 hari tak makan, Jabir tengah menghidangkan makanan pada tentera Islam, bahu Jabir ditepuk. Wahai Jabir, biar aku yang hidangkan makanan kepada tentera Islam. Dia ambil dan diserahkan. Dalam keadaan 3 hari lapar makan, makanan dah di depan mata, tetapi Nabi ceduk dan bagi makan. Mukjizat. Nabi ceduk tu barakah. Barakah tu sampai kepada tentera-tentera Islam. Walaupun seekor anak kambing buat sup, tapi barakah kenyang dan berhasiat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jenderal kautkan makanan untuk, hey Allah, ada ke jenderal Islam macam ni? Ada ke jenderal? Ni ada ni bekas-bekas askar ni. Corporal, bukan kau mana Taman Jaya corporal? Kenal Ustaz. Salah sebut corporal, kenal marah dia tuan-tuan. Kenal B. Kan? Kenal B tu maknanya berkahwin. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tolonglah. Pengajaran dia low profile. Low profile. Ingat, di atas gunung yang tinggi, rumput rendah berdiri. Setinggi mana gunung tu, ada rumput rendah yang berdiri. Maknanya orang yang merendah diri ini tinggi kedudukannya di sisi Allah. Okay, dah? Selesai. Perut, bengkung. Bengkung ni ada berguna macam mana? Nabi guna juga untuk memakai baju perang Nabi. Nabi berperang. Baju perang Nabi, baju besi. So, dekat bengkung. So, mana yang perut besar-besar tu, eloklah memakai bengkung. Orang Melayu dulu pakai bengkung kan? Kan? Yang pakai tanjak, lepas tu dia bengkung. Buka langkah. Tu yang kemas tu. Bengkung. Okay, selesai. Lepas tu peha Nabi suka memangkukan orang. Mangku. Angkat. Ibni Abbas letak atas ni. Pangku. Ibni Abbas. Hei budak, kamu jaga agama Allah. Allah akan jaga kamu. Dia nasihat. Dia suka letak manjakan orang. Nabi juga memangku para isterinya. Dan pernah dalam peristiwa hijrah, Nabi baring atas pangkuan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bapa mentua. Balik cari bapa mentua. Baring atas pangku dia. Tak meloket 5 jari kena penampar muka kau. Aku tak tahulah. Ada berani ke? Tak berani. Kena selesai. Tangan Nabi. Saya lupa. Nabi ada Nabi ada shoulder, bicep, tricep, arm. Nabi ada ni. Tapak tangan Nabi ni yang lekuk kecil tu lembut. Yang lain semuanya keras. Jari Nabi besar. Sunnah di jari Nabi banyaklah. Salah satunya apa? Mukjizat, nanti saya cerita lain. Ni ketipku. Senang je. Jangan biar kuku panjang. Lepas tu Nabi, dia kuat. Kita, Nabi ada banyak pedang. Ada 7 pedang. Ada yang pendapat 12 pedang.
Satu pedang di Turki berat dia 17 kilo. Nabi guna perang tak? Kita pergi gym, angkat dumbbell 10 kilo. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu pun depan Amoy. Kalau Amoy tak ada, 2 kilo je lah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi memang kuat. Nabi memang kuat. Pernah satu hari tangan Nabi ni telah dicabar oleh wrestler. Tahu wrestler? Macam Hulk Hogan, Triple H, Batista, John Cena, kan? Mike Tyson, Holyfield, macam-macam lah. Orang-orang yang hebat dalam dunia ni, masa tu yang paling hebat nama dia Rukanah. Rukanah cabar. Hei Muhammad, kalau kau kalah, lawan aku lah. Kalau kau kuat betul. Kalau kau betul Nabi, kau lawan aku. Nabi kata boleh. Dengan syarat kalau kau kalah masuk Islam. Orang wrestler ni, orang badan besar ni, mulut dia hawau. Dia memang, cuba tengok. Yang boxing kan, mulut dia cakap suka hati dia. Kecuali Khabib. Khabib dia okey. Yang lain tu Allahu Akbar. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Dia kata boleh masuk Islam. Lawan lah. Masa lawan tu beberapa kali Nabi dipukul oleh Rukanah. Tetapi Nabi dapat tepis, Nabi tepuk. Boom, jatuh. Tak puas hati, lawan lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Lawan lagi, 3 kali kalah. Akhirnya dia memeluk Islam. So, haji-haji, jangan belagaklah dengan penyakit 3 serangkai. Sakit apa ji? Allah. Darah tinggi. Hai, pakcik rendah je. Darah tu tinggi je. Nombor 2, lemah jantung. Jantung berlubang. Oh ya nah. Jaga kesihatan tuan-tuan eh. Kita kena ikut Nabi. Kalau ikut badan saya, saya tak larat. Kalau ikut penyakit saya ni, saya tak larat. Tuan-tuan tak faham kanser ni sakit macam mana. Dia bukannya sakit dekat badan je. Tapi dia sakit kat mental. Dia sakit kat sini. Kalau malam saya tidur, tiba-tiba perut saya krem. Krem kat betis sakit kan. Ni krem kat perut. Tempat operation. Sakit tuan-tuan. Saya ingat saya akan mati malam tu. Dan benda tu boleh datang hampir setiap malam saya tidur. Dia datang serangan krem. Okay. Jaga kesihatan. Kurangkan manis dalam minuman dan makanan. Banyakkan manis dalam senyuman. Kalau tak, kita senyum ikut Nabi. Jangan ikut satu lagi tu. Kena? Selesai. Habis. Per Nabi, betul ni? Tangan. Okey dah, saya rasa cukup lah. Dah 8:30 lah. Saya pun ada satu lagi program. Allah, saya bawa motor hari hujan. Alhamdulillah lah. Ya. Alah. Alah. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat saya berhenti dulu. Cuma saya nak cerita pasal Tuan Bilal Azan tadi. Tuan Bilal Azan ada peristiwa. Bagaimana Bilal bermimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, kau tak rindu aku ke? Allah, kalau Nabi cakap macam kita tu, best. Ada satu orang jumpa juga. Sultan Murad ke? Sultan, saya lupa nama dia. Yang Turki, Osmaniyah. Dia setiap malam, dia selawat banyak tu. Dia selawat banyak kali pada Rasulullah SAW sebelum tidur. Tapi ada satu malam tu, dia terlupa selawat. Sebab dia penat sangat, dia tertidur. Tiba-tiba ada orang datang minta sedekah.
Sebab dia ni banyak hutang, hutang dia takkan mampu bayar. Dia kata datang jumpa Nabi, dia kata nak jumpa Sultan, dapat jumpa Sultan. Bila datang jumpa Sultan, dia kata, apa hajatnya? Dia kata, aku bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan dia kata, wahai, kira nama Sultan tu lah, saya lupa. Wahai Sultan. Dia kata, wahai Allah. Saya lupalah nama dia. Tuan-tuan, kenapa kau tak berselawat ke atas aku? Kalau dia, wahai Polan, kenapa kau tak selawat ke atas aku? Wahai Polan, dia sebut 3 kali. Setiap kali dia sebut nama Polan, nama Sultan tu, Sultan tu bagi seuncang, seuncang duit emas. Allah Rabbi. Sebab Nabi sebut nama kita, nama orang tu dalam mimpi orang lain. Tuan-tuan, di Sayyidina Bilal masa melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar atas permintaan Hasan dan Husain di bumi Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah semua terkejut. Dan ada yang mengatakan, apakah Nabi hidup kembali sehingga mendengar suara Bilal kembali melaungkan azan. Terkejut. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa berlaku lepas tu? Subhanallah wa bihamdi. Sampai je asyhadu anna Muhammadur Rasul. Bilal tak boleh. Bilal tak boleh azan. Sebab kita takkan faham perasaan Bilal. Sebab Bilal melihat tubuh Rasulullah SAW. Bilal juga selama 14 hari Bilal lah yang memapah tubuh Rasulullah untuk solat. Dan ketika Rasulullah pengsan, Bilal lah yang menyambut tubuhnya. Dan bila bangkit je mata Rasulullah, ya Bilal, aku dah solat belum? Aku dah solat belum? Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya tak ada niat nak ni. Cuma saya beritahu yang sunah-sunah tadi amal lah. Saya sentuh sikit. Sebesar-besar sunah Nabi adalah sifat Nabi. Ada orang memakai sunnah serban tetapi penipu. Ada yang memakai jubah tapi penipu. Ramai tuan-tuan. Ramai. Kenapa kita memakai serban? Untuk mendapat sifat Rasulullah SAW. Boleh? Mustahil kita dapat sifat Nabi. Tapi seakan-akan mencontohi sifat Nabi. Sifat Nabi terbagi pada 4. Sidik, bercakap benda yang benar, buat benda yang benar. Nombor 2, sidik amanah. Amanah ni apa dia? Amanah apa dia? Bukan jujur. Amanah bertanggung jawab. Nabi ada mission. Nabi diletakkan Islam di atas bahunya. Dakwah di atas bahunya. Nabi bertanggung jawab menyebarkan dakwah tersebut. Ayat Quran 587 cerita bab dakwah. Solat 212. Wajib solat, wajib berdakwah. Kaedah dakwah yang paling berkesan, dakwah bilhal. Kan sifat Nabi yang seterusnya, tabligh. Tabligh is presentation. How you presentation your religion to the world. Macam mana kita persembahkan agama kita pada dunia. Ada dengan muka masam, serius? Tak. Akhlak, dakwah bilhal adalah akhlak. Dakwah bilisan, the way you communication, sistem komunikasi pun penting. Sistem delivery maklumat pun penting. Tapi semuanya dikuasai oleh orang barat yang mengkaji tentang Islam. Dan seterusnya, last, fatanah. Fatanah ni bijaksana. Kang pukul 10 habis lah. Allah. Tolong jadi bijak tuan-tuan. Tolong jadi pandai. Cucu-cucu kita hari ini ni je. Tak berhenti-henti. Mobile Legend. Sibuk, rating naik. Yang kaki lucah, kaki pon, suka tengok lucah. Ni benda ni kadang-kadang elok tak ada lah. Benda ni menyebabkan anak-anak ramai derhaka pada mak dan bapa.
Ini benda ni, benda ni. Saya pun tak faham lah. Tapi itulah dia. Lama-lama dia bodoh tau. Dia jadi bodoh. Masuk tingkatan satu buat awak bodoh. Tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan empat buat awak bodoh. Tingkatan lima confirm bodoh. Bila bodoh, orang bodoh ni kita kena makan dengan orang yang lebih pandai. Kata Rano Kano dalam filem Mak Indonesia. Mak saya cakap lah. Dia kata apa? Orang-orang yang bodoh akan menjadi santapan orang-orang yang lebih pandai. Kita bodoh, kita kena main-main dia. Diaturkan hidup kita, laga-lagakan kita. Baik dari sudut ekonomi ke, dari sudut apa ke, dia hancur kita. Sebab kita bodoh. Tapi kalau kita pandai, lain. Rasulullah pandai. Ketika orang-orang bani-bani Kanuka, bani-bani orang-orang apa, orang Israel ni, melaga-lagakan orang Islam, Nabi kata, relax. Nabi pandai, dia boleh baca. Membaca gerakan musuh, tujuan musuh, gerak hati musuh, tu pun penting. Jangan terpengaruh lah. Okay lah, cukup, selesai. Balik lah. Balik lah, balik. Aduh. Saya rasa tutup eh. Aduh, dia tengah pening. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong Ya Allah, kampunkan semua yang datang dengan kuliah pada malam ni Ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami Ya Allah. Kerana kami banyak memalukan agama kami Ya Allah. Dengan perangai kami, dengan akhlak kami, dengan tingkah laku kami. Ya Allah tolong, Ya Allah. Sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong, Ya Allah. Bagilah kami sekali dalam hidup kami. Sebelum kami meninggal dunia sekali, Ya Allah. Agar kami dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kami Ya Allah. Tolong, tolong Ya Allah. Kami tahu kami tak layak. Kami tahu kami banyak buat dosa. Tapi malam ni Ya Allah, dalam ramai-ramai ni, tolong Ya Allah, seorang dapat tengok wajah Nabi pun cukup lah Ya Allah. Agar bertambah iman di hati, bertambah kuat semangat untuk beramal nanti Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu Ya Allah. Dan tempatkanlah syurga-syurga kami, syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.